Baik, pelbagai strategi dilakukan jentera parti bagi mengambil hati pengundi muda. Selain menggunakan media sosial, aktiviti sukan antara yang paling mudah untuk menambat hati mereka. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Menurut statistik dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, seramai 10.6 juta pengundi berusia antara 18 hingga 39 tahun seluruh negara. Jumlah tersebut menunjukkan pengundi muda menjadi antara kelompok yang paling penting dalam PRU15 ini. Bagi calon Barisan Nasional Parlimen Padang Serai, Datuk Sivaras Chandran, KLM Futsal Tournament yang diadakan di Kulim High Tech merupakan salah satu inisiatif beliau mendekati pengundi muda. Program hari ini merupakan program sukan futsal yang dianjurkan oleh Barisan Nasional Padang Serai. Program ini adalah untuk menarik anak-anak muda untuk bersama kita di gelanggang futsal supaya kita boleh mengenali mereka, mereka boleh mengenal saya. Pada masa yang sama, kita nak tahu apa sebenarnya orang muda ni nak. Jadi orang muda ni, of course, kita tahu melalui social media mereka berinteraksi dengan kita dan sebagainya, tapi ia berbeza dengan interaksi secara face to face. Program sukan sebegini perlu diteruskan bagi melahirkan golongan belia yang aktif dalam mengamalkan budaya sihat. Selain itu, ia juga menjadi antara tarikan golongan belia berbanding mendengar ceramah politik yang seringkali dilakukan untuk berkempen. Yang pertama, saya rasa gembira sebab ada parlimen yang membuat acara futsal kat KSTP, Dewan KSTP ni. Rasa bangga ada juga parlimen yang buat untuk sokong anak muda dalam acara futsal. Kami rasa sebenarnya kami bertualah sebab jarang-jarang kan, sebab datang je election macam ni, pemimpin baru datang buat tournament semua kan. Tapi kami harap lepas pada itu pun kami nak like continuation lah. Kalau dia ada sustain selalu, so kami pun ada seronok setiap kali main. Saya rasa program macam ini sangat baguslah kalau diadakan. Sebab apa? Bila program-program yang melibatkan belia ini, kayaknya anak muda ataupun golongan-golongan belia ni dapat kenal calon yang orang kata yang akan bertanding di dalam kawasan tu sendiri lah. Sebab apa? Ini anak muda dia lebih suka tentang physical touch. So kita tak mau nak dengar manifesto yang pelik-pelik, tapi bila calon tu sendiri turun dengan anak muda, yang tu yang kita nak. Memasuki minggu kedua berkempen, menyaksikan banyak calon-calon parlimen yang mengambil pendekatan untuk melakukan aktiviti bersama golongan belia. Ini secara tidak langsung dapat mengajak golongan belia untuk sama-sama turun mengundi pada 19 hari bulan ini. Fahmi Zaidi, RTM.